Merpati Pedang Purba Jilid 1 Sebuah rumah bertingkat tertampak nyata di antara sekian banyak rumah penduduk dusun lainnya di sebuah desa. Ganjil nampaknya, seluruh rumah penduduk dusun itu terdiri daripada 110 buah termasuk rumah bertingkat itu. Desa itu dilindungi oleh sebuah sungai yang tidak seberapa lebar dan besarnya. Ketika mula pertama keluarga rumah bertingkat ini pindah ke dusun ini, Penduduk dusun pada umumnya pun pernah merasa terheran. Sepuluh tahun dengan tak terasa telah berselang, seakan dirasakannya baru sekejap mata saja, maka penduduk dusun itu pun kini telah menjadi biasa melihat cara hidupnya yang sangat berlainan dari penghuni rumah bertingkat itu. Selama itu pun tiada seorang dusun tetangga pernah masuk ke rumah bertingkat itu, mereka pun hanya mengetahui bahwa rumah itu didiami oleh seorang ayah dengan seorang putrinya serta dua orang kacung atau pesuruh. Ketika keluarga itu pindah ke dusun itu, putrinya baru berumur 8 atau 9 tahun dengan sepasang kuncir di kepalanya. Kini ia sudah menjadi gadis remaja yang elok cantik itu nampaknya seakan terkandung suatu rahasia yang tak diketahui oleh umum maka orang yang pernah menemuinya pun selamanya belum pernah melihat ia menunjukkan bersenjum. Ketika itu sudah larut malam, tetapi di dalam rumah bertingkat itu masih tampak sinar pelita dan bayangan orang sinar pelita menyorot pada mukanya yang rupawan. Nampaknya ia tengah berduduk di samping meja buku dan matanya sedang memandang sebuah lukisan yang terbentang di atasnya dengan bengong. Adapun lukisan itu adalah sebuah lukisan Sansui. Panorama biasa saja, tetapi jelas bahwa panorama itu bukan panorama daerah selatan karena gunung yang terlukis pada gambar itu demikian megah, dan agungnya sedikit pun tiada mengandung sifat panorama daerah selatan yang pegunungannya indah permai. Ia menunduk dan jari tangannya sedikit demi sedikit menggeser di atas lukisan itu. Nampaknya ia hendak mencari sesuatu pada lukisan itu yang diulanginya berkali. Akhirnya ia menghela nafas dan berdiri, tertampak pada wajahnya seperti seorang orang putus harapan. Lalu terdengar ia menggerutu seorang diri katanya impian senantiasa tak dapat dipercaya, mengapa aku percaya kepada hal tahajul ia tengah jalan mondar mandir di dalam ruang atas itu, sekonyong terdengar ada suara orang naik pada anak tangga. Maka dengan tergesa ia menggulung lukisan itu lalu dirnasukan di dalam rak buku, setelah mana diambilnya sejilid buku diietakannya di atas meja dan dibacanya dengan penuh perhatian. Baru saja ia selesai melakukan segala sesuatu tadi, tiba maka dari luar pintu terdengar suara orang batuk kecil, lalu disusul dengan suara bicaranya seorang tua. Ah! Hang, belum tidurkah kau pada wajah? Mukanya nampaknya Izagak ketakutan dan menjawabnya, Ajah aku sedang membaca buku, Masuklah pintu pun segera terbuka dan nampak seorang tua melangkah masuk dengan langkah kaki yang perlahan. Selagi masuk ke dalam kamar, sinar Matthew mencorong menatap ke seluruh kamar. Putranya yang disebut Tahang itu agak khawatir perbuatannya tadi diketahui si kakek, dengan buku ia mengalingi mukanya tetapi dengan matanya yang jeli dan lebar itu mengikuti sorot mata ayahnya yang memutar naik turun. Setelah lewat beberapa saat lamanya barulah orang tua itu duduk dengan perlahan, Ahang sekarang menjadi lega hatinya dan berkata, Ajah, kau pun belum tidur ja. Aku tak dapat tidur, impian yang buruk selalu mengganggu tidurku jawab orang tua itu. Ahang mendadak saja menjadi terkejut nampaknya. Impian buruk? Kau bermimpi apakah ayah tanyanya? Orang tua itu berdiam sebentar lalu mengibaskan tangannya sambil berkata, "Ahaha, tidak usah dikatakan lagi." Nampak tangannya orang tua yang dikibaskan itu besar dan tebal telapak tangannya dan di tengahnya bersemu merah dan bercahaya. Setelah mendengar kata Seng Ayah itu, dalam lubuk hatinya Ahang merasa heran. Pikirnya, ia sendiri pun pada beberapa hari terakhir ini di waktu malam hari senantiasa dapat impian buruk. Di dalam mimpi ITN, ia beraklah di dalam keadaan seperti setengah sadar, tidur pun bukannya tidur. Hal yang sedemikian itu telah terjadi beruntun. Tiga malam. Dan apa yang mengherankan ialah, mengapa ayahnya pun justru pada hari ini juga mendapat impian buruk. Ia tidak mengetahui apa yang dimimpikan ayahnya itu, ia hendak menanya, tetapi mengingat akan impiannya sendiri, ia tidak berani membuka mulutnya. Untuk sesaat lamanya keadaan menjadi sunyi senyap, tidak ada suara apapun jua, satunya suara hanya letusan pelita yang meletik itu. Sekalipun Ahang nampaknya membaca buku, tetapi sebenarnya matanya senantiasa menatap ayahnya secara sembunyi. Orang tua itu tengah memikirkan sesuatu, kepalanya menunduk. Sesaat kemudian dengan secara sekonyong ia berkata, "Ahang, kau memikirkan apa?" Kau tidak usah takut mengatakan sesuatu kepada ajahmu, janganlah menyembunyikan kata yang hendak diucapkan itu di dalam hatimu dengan mendadak saja ahang menjadi sangat terkejut dan berkata, "Ajah, aku tidak memikirkan apa." Mendengar kata anaknya itu, orang tua itu sekonyong berdiri, tangannya menepuk meja hingga menerbitkan suara berisik, sepasang alisnya berdiri dan matanya melotot Tadinya masih terhitung seorang tua yang mendatangkan rasa hormat, kini sekonyong berubah bagaikan suatu malaikat yang jahat dan bengis. Meja buku yang terbuat daripada kaju cendana ungu itu pun gemeretak seakan tak kuat menerima tenaga tepukannya itu. Ahang buru berdiri, mendukung bukunya, mundur menyingkir. Gerakannya cepat bagaikan angin menghembus, halaman buku itu pun terbalik. Di dalam halaman buku itu mendadak berkelebat, sinar mencorong ternyata dalam halaman buku itu terselip dua bilah pisau. Ujab, pisau berhentuk daun pohon liu yang tipis bagaikan kertas, dan pada keadaan sedemikian itu dipergunakan oleh Ahang untuk menyelipkan pisau tipis itu di antara kedua jari tangannya. Kedua mati si orang tua itu mencorong menatap pahang sekian lamanya atau sekonyong sikapnya jadi melemah, ia menghela nafas kemudian lalu berkata titik ahang, walau bagaimanapun aku toh ayahmu bukan ahang menganggukan kepalanya, terpaksa, tetapi jari menengah bersama empu jari tangan kanannya telah menjepit hulu pisau liuhiap su itu. Pisau tipis itu hanya lima dim panjangnya dan selebar jari tangan, kedua belahnya tajam. Sama sekali ia tidak memperlihatkan perubahan sikap dan gerak-geriknya, hanya dengan diam ia menjepit pisau tipis itu dan diangkatnya, tetapi ia masih mengalinginya dengan buku agar tidak terlihat oleh si orang tua. Orang tua itu berkata pula Ahong, setelah kau mengetahuinya, maka seharusnya kau turut kata ajahmu ini jangan membuat ayahmu marah, Ahong berkata sambil menggigit bibirnya ajah, Sekalipun katamu itu benar, tetapi kata ibuku, apakah aku tidak dapat mendengarnya sambil berkata, matanya yang besar itu mengerling dan menatap muka si orang tua, seakan ia hendak menembusi isi lubuk hatinya si orang tua. "Ahang ibumu telah meninggal, dunia, mengapa demikian katamu?" kata orang tua itu sambil memperlihatkan wajah yang muram. Ahang berkata dengan sikap adamnya, "Ajah di mana ibu sekarang, kau beritahukanlah kepadaku berkata Ahong, lagu suaranya demikian keren sehingga tiada miripnya dengan hubungan ayah dan anak. Maka berubahlah dengan segera air mukanya si orang tua, telapak tangan kanannya diangkat dengan perlahan, pergelangan tangan kanannya berbalik sekonyol. Tengah ia hendak menyerang Ahang dengan telapak tangannya, atau dengan sekonyong pula telah berubah pikirannya, Pergelangan tangannya menurun, telapak tangannya menepuk media buku sehingga berdeburan. Ternyata meja itu telah berlobang. Pit, alat tulis Tionghoa terbuat daripada bulu dan bambu, tinta bak, kertas dan sebagainya berlompatan karena goncangan hajaran telapak tangan itu. Pelita minyak pun terpental beberapa dim tingginya dan apinya hampir padam. Dengan dia mahang mengertek gigi, tangan kanannya menekuk ke belakang, tenaganya disalurkan pada kelima jari tangannya. Maka dengan terdengarnya suara titik seret Liu Jap menembus bukunya, melesat langsung ke arah si orang tua. Justru tepat pada waktu itu, api pelita pun terpadamkan oleh samaran angin yang keluar akibat pukulan telapak tangan si orang tua itu. Maka oleh karenanya di dalam kamar itu pun tiba menjadi gelap gulita, apapun tak tertampak. Dalam pada itu. Koma terdengar pula suara bentaknya si orang tua katanya. Titik dua budak cilik, akhirnya kau percaya akan bujukan si wanita siluman, melupakan budi, malah sebaliknya menggigit si penolong menyusul dengan itu lalu terdengar pula suara sedom perangan yang tak hentianya. Setelah menyerang dengan li ujab tunya, Ahang Burumi lompat dan mengambil lukisan yang ditelitinya tadi lalu diselipkan pada baju di atas dadanya setelah mana ia bersembunyi di belakang rak tempat menaruh buku. Maka dirasakannya ada banyak potongan kaju tipis melesat ke segala penjuru dengan membawa pengaruh yang hebat, bagaikan deru angin. Dan halilintar, terbang menancap masuk ke dalam dinding tembok. Di dalam keadaan yang sedemikian itu, Ahang sudah gemetar, bernapas pun tidak berani rasanya. Dua buah kaki kursi telah melesat dengan pesatnya, hampir saja mengenai kepalanya, dengan terdengarnya suara prak. Prak semua menancap di atas dinding tembok. Beberapa saat kemudian barulah suasana tenang dengan mendadak. Maka terdengar pula panggilan si orang tua Ahong. Ahong, tanda seru. Di mana kau jangan dengar dan percaya kata si wanita iblis, tidak boleh kau percaya kepada impian. Ahang aku tidak menyalahkan kau melukai aku dengan pisau terbang, lekas kemarilah kau. Ahang tidak tergerak sama sekali hatinya. Si orang tua memanggilnya pula beberapa kali, setelah mana barulah Ahang berkata dengan sikap yang dingin. "Ajah, ku tahu bukan impian, lekaslah kau ceritakan padaku si orang tua berdiri dengan napas sengal, ia menantikan pemantik api. Ia jalan dengan sempoyongan ke arah sudut kamar, ia menyinarinya, nampak pada sudut kamar itu terdapat sebuah pelita minyak yang masih utuh, lalu dinyalakannya dengan pemantik api itu, ia pun lantas memutar tubuhnya. Nampak bahwa tangan kirinya melindungi bahunya, darah segera membasahi lengan bajunya, perabot dan kursi meja dalam ruang itu telah pada hancur lebur tak keruan. Wajah mukanya pucat lesi. Ia bertanya kepada Ahang, masih ada apa lagi yang dapat diceritakan jika tidak ada aku, maka tulang majatmu pun sudah menjadi abu Kini kau membalas budiku dengan memperlakukan aku secara begini Belum lagi Ahang menjawabnya, tiba-tiba terdengar suara aneh yang terbit dari atas rumah Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya seakan-akan guruh dan guntur sambung menyambung tetapi suara itu datangnya dari atap rumah. Suara gemuruh itu serupa dengan roda kendaraan yang mengeluduk di atas atap rumah. Mendengar suara gemuruh itu Ahang bersama si orang tua dengan tak terasa masing menengadah, serta menatapkan pandangan matanya ke atas. Dengan terdengarnya suara mendebur yang dahsyat dan sekonyong itu, maka batu dinding tembok berhamburan dan pada atap rumah itu telah terdapat suatu lubang besar. Ahang bersama si orang tua dengan serentak melompat minggir nyala api pelita itu pun berkelak-kelik hingga beberapa kali, menyusul mana segumpal bayangan hitam meluncur turun dari lubang besar itu. Ketika tadi secara mendadak atap rumah itu pecah dan berlobang, suara dan pengaruhnya betapa mengejutkan orang, tetapi ketika segumpal bayangan hitam itu menurun ke dalam rumah sedikit pun tidak bersuara. Ketika Ahang bersama si orang tua memandangnya secara tenang maka tertampaklah oleh mereka bahwa yang turun dari lubang itu adalah sebuah kendaraan yang beroda tunggal. Di dalam kendaraan itu termuat seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam, rambutnya yang panjang menutupi bahu dan mukanya. Orang hanya nampak kedua matanya yang mencorong bersinar. Wanita itu mengutik sedikit dengan tangannya maka kendaraan itu segera berputar arah latar tertawa panjang dan menyeramkan sambil berkata "Tailek Kim Kong, baik sajakah selama kita berpisah lagu." Suaranya sangat menyedapkan telinga. Menurut lagu serta tekanan lidahnya dapat diketahui bahwa wanita itu datang dari daerah utara. Menampak wajah wanita itu, Ahang sangat tergerak hatinya kiranya wanita itu sama rupanya dengan wanita yang ia temukan beruntun tiga hari di dalam alam mimpi. Di dalam alam mimpi itu si wanita mengaku sebagai ibunya kini jelas apa yang dilihatnya itu bukanlah mimpi, tetapi sungguh terjadi, wanita itu muncul dengan mendadak. Tapi benarkah wanita itu ibunya yang sejati? Ia jadi sangat sangsi, tengah ingin bertanya atau si orang tua sudah berkata dengan sangat marahnya, Siluman, aku hendak mengadu jiwa denganmu maka dengan terdengarnya suara gemeroncang orang segera nampak si orang tua telah mengeluarkan senjatanya, semciat kun, pentungan berwas tiga, yang terbuat daripada baja murni sinarnya berkilat. Ia melangkah miring satu tindak kemudian dengan menggunakan tipu pukulan Liaw C. E. Wihiat, bintang alih melesat, mendadak ia membalikan tangannya menyerang si wanita aneh itu. Wanita itu mula bertangan hampa ia membungkukkan tubuhnya, tangannya miraba ke bawah kiri kanan kendaraan, maka dengan terdengarnya suara menyeblak, kendaraan itu menurun dua kaki ke bawah, dan setelah itu tahu pada tangan si wanita aneh itu telah mencekal suatu senjata yang berbentuk lingkaran dan dengan terdengarnya suara gemerincing ia telah menyambut serangan pentungan beruas tiga itu keras lawan keras sehingga lelatu apinya munkrat ke sana sini akibat bentrokan kedua senjata itu karena bentrokan penaga itu si orang tua mundur beberapa langkah dengan terhujung Ahang Pulantas mengetahui bahwa senjata yang dipergunakan oleh wanita aneh itu bukan lain daripada roda kendaraan itu, yang terbuat daripada besi hitam murni. Si orang tua itu berkata dengan napasnya yang mengap sambil mengertak giginya. Tidak seharusnya dahulu hari aku berlaku baik hati, kini benar aku mesti binasa dalam tangan musi wanita berambut panjang itu tertawa terkekeh dengan anehnya, Rambut panjangnya terhembus angin miriak berkibar angkian kemari. Setelah bertahan sabar untuk sekian lamanya, Ahang sudah tidak dapat terus menutup mulutnya, ia memanggil dengan suara perlahan ibu demi mendengar suara panggilan itu, si wanita itu berpaling dan berkata dengan tangisannya, anak yang baik, aku akan membuat perhitungan lama dengan orang ini, setelah mana aku baru bercakap secara asyik denganmu orang tua itu bangkit amarahnya. Perempuan Siluman, kau mencari aku untuk membuat perhitungan lama, itulah dapat dimengerti. Tetapi mengapa kau datang malam menggunakan dupa racun yang membuat orang mabuk dan membuat Tahang pingsan? Setelah itu kau mengambil kesempatan di waktu dia belum sadar betul kau pura menjadi roh atau saitan untuk mengadu domba, memisahkan hubungan erat antara kami bapak beranak kata orang itu. Omong kosong, hubungan apa dampratnya wanita itu, sebelah tangannya sekali diangkatnya, maka ia dengan kendaraannya. Yang sudah tak beroda itu, sama membubung tinggi, berbareng dengan itu kelima jarinya tak hentinya dibuat main dengan demikian roda yang berada di dalam tangannya berputar sehingga mendengung. Dengan itu ia meneriang si orang tua. Nampak yang demikian itu si orang tua segera menjatuhkan diri untuk menghindarkannya, sambil memukulkan pentungannya secara melintang dengan tak kurang cepatnya pula, tetapi baru saja tangan bergerak, si wanita berambut panjang itu pun menggerakkan tangannya, dan kendaraannya yang tak beroda yang mengapung dua kaki di atas rantai itu berputar dengan mendadak dan segera berhadapan dengan si orang tua. Rodanya sekali membalik, lalu menyambut serangan si orang tua itu. Si orang tua telah mencoba tenaga dalamnya, wanita itu, dan telah mengetahui bahwa tenaga dalam lawannya jauh lebih kuat daripada tenaga dalamnya sendiri. Maka ia tidak berani keras adu keras pula, buru ia menarik pentungannya menyerang secara memutar, tetapi hal itu sudah terlambat dan terdengarlah suara gemerincing yang keras. Setelah itu, si wanita rambut panjang itu memutarkan pula rodanya dan menyalurkan tenaga dalamnya yang dah sejat dengan cepat. Maka si orang tua berulang lompat mundur sampai tujuh atau delapan langkah maka dengan terdengarnya suara buk satu kali, ia tertumbuk pada dinding tembok, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Ahang di lain pihak tak tahu apa yang ia harus perbuat. Menurut secara kepantasan, si orang tua itu adalah ayahnya, dengan sendirinya ia seharusnya membantui si orang tua, tetapi impian buruk yang ia alami itu tak dapat tidak membuat ia merasa ragu. Lagi pula tadi ia telah pula mendengar si orang tua mengutuk si wanita itu, yang dikatakannya telah menggunakan dupa racun membuat ia mabok, setelah mana wanita itu berpura menyamar sebagai malaikat atau saitan. Kata itu makin membuatnya ia lebih ragu lagi. Pikirnya jika wanita itu hendak mencelakainya. Mengapa tidak melakukannya pada waktu itu? Dari sini dapat diketahui bahwa wanita itu sama sekali tidak bermaksud mencelakainya. Tetapi benarkah wanita itu ibu kandungnya sendiri? Karena itu dengan di luar cowannya sendiri ia mengingat keadaan alam mimpinya selama tiga hari berturut itu. Pada waktu itu, suara tong-tong baru saja terdengar dua kali, jadi hari baru saja antara jam 10 dan jam 11. Ahang baru tengah membaca buku. Dengan mendadak saja dirasakannya selaput matanya memberat. Semenjak ia pindah di dusun kecil di dekat desa Hoa Kuan, bilangan daerah Provinsi Kuantung ini. Tiap-tiap malam selewatnya bunyai tong-tong-tong tiga kali antara jam 24 tengah malam dan jam 1 dini hari. Ahang senantiasa berlatih kero menggerakkan tenaga dalam. Maka menurut kebiasaannya ia tidak tidur sama sekali di waktu malam. Untuk baginya ilmu penggerakan tenaga dalam yang dipelajarinya itu adalah ilmu istimewa keluarga itu, tidak memerlukan istirahat, apa yang dipentingkan ialah berduduk dan melatih jalan pernapasan. Maka pada waktu sebelum jam 24 ia senantiasa membaca segala buku. Dan oleh karena hal tersebut di atas sudah dilakukan setiap malam hingga sudah menjadi kebiasaan, maka ketika selaput matanya memerat, ia merasa terheran menggunakan tenaga hawa sejatinya untuk memberantasnya, tetapi hal itu bukan saja membuatnya jadi sadar, bahkan sebaliknya, rasa kantuknya makin menjadi dan terjatuh ke dalam alam yang samar, sehingga ia tidak dapat membedakan apakah ia sebenarnya di alam sadar atau sedang dalam bermimpi. Justru pada waktu itu terasa olehnya suatu seliran angin dari daun jendela yang terbuka dengan mendadak. Seorang wanita berambut panjang duduk pada sebuah kendaraan yang beroda tunggal bagaikan terbang saja agaknya masuk ke dalam kamar sambil memanggil, Ahong. Ahang Ahang merasa heran dalam hati pikirnya, mengapa wanita ini mengetahui akan namanya? Maka buru ia bertanya, siapa kau? Akulah ibumu jawab wanita itu sambil menangis. Ahong, jadi melengak, ia berkata kemudian, Kau jangan bersenda aurau denganku, ibu kandungku telah meninggal dunia ketika aku baru dilahirkan Ia gipula suara lagu katamu tidak cocok, ibuku seorang penduduk desa Semchewi bilangan daerah Provinsi Kwantung Wanita itu menghela napas Ahong, kan telah terpedaja katanya, apakah kau kira penjahat tua itu bapakmu? Tidak saja dia bukan ayahmu, bahkan dia adalah orang yang membunuh ayah bundamu. Seorang musuh besarmu, jika kau hendak mengetahui keadaan yang sebenarnya, hendak mengetahui makam dan tulang belulang ayahmu, serta tempat simpanan mustika aneh yang waktu itu dia hendak merampasnya tetapi tidak berhasil, kau boleh mencari sebuah lukisan Panaroma yang disimpannya di dalam rak buku yang terbuat dari hambu itu dan memeriksanya dengan teliti. Anak yang ibumu belum meninggal dunia, kau harus mendengar dan percaya akan kata ibumu. Ahang mendengarnya dengan terbengong ketika ia hendak membuka mulut untuk hertanya, tiba si wanita berambut panjang itu sudah menekankan tangannya di atas meja buku, meja tulis, dan pada seketika itu juga, dia bersama kendaraannya. Mundur dan keluar dari jendela akan segera menghilang. Setelah wanita itu sudah pergi, Ahang telah terbangun dengan mendadak, tetapi segala keadaan di dalam alam mimpi itu masih jelas seperti nampak di depan matanya. Ia jadi terbengong seorang diri untuk sekian lamanya. Ia menunggu suara tong-tong, kemudian terdengar olehnya suara tong-tong dipukul tiga kali maka waktu itu sudah jam 24 lewat dan ia segera melatih ilmunya menjalankan pernapasan dengan teratur dan caranya mengerahkan tenaga dalam. Pada keesokan harinya, ia hanya menganggapnya kejadian semalam itu sebagai mimpi buruk saja. Tetapi malam berikutnya, kembali ia dapat impian yang serupa dengan keadaan semalam, si wanita berambut panjang itu datang bagaikan terbang saja. Ahang jadi semakin heran di dalam hatinya. Malam ketiga pun demikian juga. Ahang mencoba mencari apa di atas rak tempat penyimpan buku itu, dan benar saja, dengan secara mudah ia dapat menemukan segulung lukisan tua yang disimpan di dalam buluh bambu. Maka lalu dibentangkannya lukisan itu untuk diperiksa, tetapi apa yang ia ketemukan hanya lukisan panorama biasa saja, tak dapat diketemukan sesuatu yang mencurigakan. Ahang memeriksanya lagi dengan teliti tidak juga berhasil menemukan apa. Pada malam keempat, Ahang jadi makin curiga, pikirnya apakah Tailek Kim Kong Oailing yang ia panggilnya ayah itu bukan ayah kandungnya? Apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh perempuan berambut panjang itu, bahwa orang yang dipanggil ayah itu sebenarnya adalah musuh? Besarnya pembunuh ayah bundanya sendiri justru tengah ia terbengong itu. Tailek Kim Kong Oailing e sudah datang dan masuk ke kamar. Dan oleh karena ia itu buru ia simpan gambar itu dan pura membaca buku menyelipkan dua buah liujia atau pisau setipis kertas itu di dalam halaman buku itu. Kemudian setelah ia mendengar orang tua itu mengatakan bahwa biar bagaimanapun juga ia harus menganggapnya ayah dan sebagainya, maka kecurigaannya makin menjadi. Setelah Tailek Kim Kong menggebrak meja dan gusar, barulah Ahang percaya benar apa yang ia lihat di dalam alam mimpinya serta katanya wanita berambut panjang itu benar adanya, lalu dilepaskannya serangannya dengan pisau tipis Liujap itu. Sama sekali tidak disangka, setelah Tailek Kim Kong terluka, wanita berambut panjang yang disaksikannya di dalam alam mimpi itu telah menggedor atap rumah dan turun dari atas dan sekali bertemu segera bertempur. Ahang menyaksikannya dengan terpaku di pinggir. Setelah nampak Tailek Kim Kong terpental dan punggungnya tersentuh dinding tembok dan menyemburkan darah segar dari mulutnya, yang mana menandakan dia telah mendapat luka berat, maka Ahang lalu teringat bahwa selama belasan tahun ini, Tailek Kim Kong Oaileing e hidup bersama dengannya di dusun kecil ini dan memperlakukannya seperti ayah terhadap anak kandungnya. Ilmu silat yang dimilikinya hingga sekarang ini pun adalah Tai lek Kim Kong yang mengajarkannya. Mengingat akan hal itu, maka di dalam hatinya sebenarnya timbul rasa tidak tega, lalu lari kepadanya. Tai lek Kim Kong Oailing e nampak akan hal itu, dengan mendadak saja ia berseru, "Jangan mendekat. Aku adalah musuh atau pembunuh ajahmu." Mendengar perkataan itu Ahang sangat terkejut, lalu minanya, kau, kau, Tai Lek Kim Kong tertawa sedih sambil berkata, tidak salah, aku ini pembunuh ayahmu. Ia mengangkat tangannya yang gemetar itu, sambil menunjuk pada wanita berambut panjang. Ia berkata, dia pun pembunuh ayahmu, tangannya lebih kejam daripada aku. Dia lebih beracun. Setelah dia membunuh ayah dan ibumu, sehingga kini belasan tahun telah berselang, tapi masih juga ia tidak mau membiarkanmu. Tidak mau membiarkan aku juga malam ini. Di dalam waktu sesingkat itu telah terjadi hal yang mengakibatkan suatu perubahan yang terlampau besar bagi penghidupan Ahang selama ini. Maka tak tahulah ia apa yang harus diperbuat, maka ia berkata, "Dia, dia kau." Kalian ini semua sebenarnya orang macam apa tai Lek kim kong oe berkata dengan napas sengal. Ahang aku terhadapmu seperti juga ayahmu. Koma saja, kau panggillah aku sekali saja hati Ahang sudah tidak keruan rasanya, ia tidak turuti kebendaknya orang tua itu. Setelah mana ia nampak si wanita berambut panjang itu sambil memperdengarkan suara tertawa aneh berulang, roda yang ada di tangannya diketukan ke lantai maka orang serta kendaraan itu membumbung tinggi, akan kemudian roda itu terpasangkan pada asanya maka kendaraan itu menjadi pula kendaraan yang beroda tunggal, dan selanjutnya tangan si wanita itu menolak, maka kendaraan itu segera jalan ke arah pintu dengan cepatnya. Terdengar suara gemuruh dari menggelindingnya roda kendaraan itu yang turun dari anak tangga rumah bertingkat itu. Menampak kepergiannya wanita itu Ahang berseru Koma tunggu dulu sebentar tetapi kendaraan beroda tunggal itu bukan main cepatnya Ahang baru turun dari 4 atau 5 tingkat anak tangga Kendaraan itu sudah menyentuh pintu yang masih tertutup hingga menerbitkan suara mendebur Dan pintu itu sudah berlobang besar Dan wanita berambut panjang itu bersama kendaraannya telah keluar dari lobang itu Ahang memburuhnya keluar dari pintu yang terbobol itu untuk melihatnya maka nampak wanita itu sudah berada terpisah empat atau lima puluh kaki jauhnya dan sesaat kemudian sudah menghilang di dalam kegelapan. Ahang mengetahui bahwa ia tak akan berhasil mengejarnya, dengan perasaan terpaksa ia kembali ke tingkat dua. Ia tampak Tailek Kim Kong sudah jatuh di lantai, wajahnya pucat lesi mengeluarkan air peluh sebesar kedelai. Nampak Ahang masuk dengan napas empas empisi, Ia memanggil Hong, Ahang. Ahang memang berhati mulia dan luhur. Kejadian malam ini telah membuat hati dan semangatnya kacau. Kini menampak Tailek Kim Kong eiling sudah habis tenaga dan akan menemui ajalnya maka timbullah rasa kasihannya. Ia menunduk dan bertanya ayah ada apa memanggilku? Mendengar pertanyaan itu Thailand Kim Kong memperlihatkan sedikit senyuman sambil berkata ah. Hang, akhirnya kau mau juga memanggilku ayah, jerih pajahku selama belasan tahun ini titik dapat juga dikatakan tidak sia-sia, iekaslah kau rusakan rak buku terbuat dari bambu bintik itu, di dalam rak itu terdapat sebuah lukisan panorama yang erat hubungannya dengan kau, aku akan menunjukkan kepadamu. Tak usah kau ambil dari dalam rak buku, lukisan itu sudah ada padaku, lalu diambilnya lukisan itu dari dalam bajunya. Mendengar kata Ahang itu, Tai Lek Kim Kong Oe Ye dengan mendadak saja berubah wajah mukanya, ia berkata, apakah si wanita iblis itu yang menceritakan kepadamu? Dia, dia. Titik aja, apakah dia bukan ibu kandung putranya Ahang? Memotong. Tailek Kim Kong Oey -e sudah tidak ada tenaga untuk menjawab lagi, ia hanya membentangkan lukisan itu, jari telunjuknya bergeser, berhenti pada lukisan suatu puncak gunung de Anberkata. a, -a, -a. Ahang tengah mendengarnya dengan penuh perhatian, tetapi beberapa saat telah lewat. Tidak ada kata lain yang diucapkan orang tua itu, ia menetapi wajah si orang tua, maka diketahuilah bahwa Tailek Kim Kong oe ye Ling sudah tidak bernapas lagi, kiranya baru dah menyebut kata A, napasnya sudah lantas berhenti dan meninggal dunia. Semenjak Ahang menjadi dewasa dan mengerti urusan, sekalipun ia pernah merasa bahwa ayahnya aja itu Tailek Kim Kong oe ye Ling. Seorang yang mengkuti ilmu sastra berbareng mengerti juga ilmu silat, berbicara mengenai cerita penghidupan di dunia persilatan seakan dia pun salah seorang yang berilmu tinggi, tetapi sebaliknya dia malah membawanya hidup menyepi di dusun sesunyi ini. Hal ini memang agak aneh, tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa riwayatnya atau asal-usulnya sendiri ada demikian anehnya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Tailek Kim Kong yang mencemperlakukannya sebaik ini sebenarnya bukan ayahnya sendiri, malah pada menjelang menemui ajalnya mengaku bahwa dia adalah musuh yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Tentang wanita berambut panjang yang menggunakan kendaraan beroda tunggal dan yang sepak teriangnya sangat aneh, seakan tingkah lakunya setan atau iblis itu baginya terlebih aneh serta penuh dengan rahasia siapakah dia sebenarnya, tidak dapat diketahuinya. Ahang terbengong untuk beberapa saat lamanya memandangi jenazah Tai Lek Kim Kong. Akhirnya ia ambil lukisan yang masih di dalam tangannya orang tua itu, lalu ditelitinya di bawah. Sinar pelita, diperiksanya dengan seksama gambar puncak gunung itu. Puncak gunung itu di dalam lukisan hanya sebesar kepalan tangan, tetapi setelah diperiksanya dengan seksama, maka diketahuilah bahwa di situ terlukis empat atau lima orang, wajah rupanya seperti hidup. Ahang tergerak hatinya, sinar pelita sangat suram, untuk sementara tidak jelas baginya. Lalu dengan sangat hati dimasukkannya ke dalam sakunya. Setelah mana ia mengambil sepasang golok tu yang tersangkut pada dinding tembok, lalu ia masuk ke kamar tidur. Setelah keluar pula. Ia telah mengenakan pakaian berwarna ungu tua dan hirkan rapat. Dengan hati seakan tidak tega meninggalkannya, ia menatap kamar buku yang selama hidupnya itu menjadi tempat berlatih dan membaca itu, lalu mendukung jenazah Tailek Kim Kong O e di bawahnya keluar dan turun dari rumah bertingkat itu. Keadaan dusun pada malam itu sangat sunyinya. Ia terus jalan sampai di ujung dusun, baru menghentikan langkah kakinya. Dengan menggunakan golok Liu Zabtsu itu, ia menggali tanah dan menguburnya jenazah Tai Lek Kim Kong itu dengan sembarangan saja. Setelah mana ia menengadah dan menghela napas panjang. Ia sudah mengambil ketetapan untuk mencari tahu mengenai asal-usul dirinya sendiri, dan juga akan berusaha mengetahui siapa sebenarnya ajah serta ibu kandungnya lah berdiam di tempat itu untuk sesaat lamanya, Kemudian lalu melangkahkan kakinya ke arah utara. Ia berjalan terus tak hentinya sampai pada hari sudah terang tanah tibalah ia di sebuah kola kecil. Hari itu kebetulan adalah hari pasaran untuk kota itu, banyak sekali orang berhilir mudik, ia yang semalam suntuk tidak tidur, perutnya merasa lapar. Lalu masuklah ia ke sebuah rumah makan. Baru saja ia melangkahkan kaki, atau dari hadapannya terlihat seorang yang tubuhnya kecil berjalan terhujung sambil serada seruduk kian kemari. Ahang miringkan tubuhnya, orang itu pun miringkan badannya, hampir saja menyentuh tubuhnya, tetapi akhirnya hanya lewat dengan saling tersenggol saja. Ahang tidak hendak berurusan dengan orang, hanya soal kecil ini ia jalan perlahan masuk. Baru saja ia duduk belum lagi memesan barang makanan, tiba orang yang tadi hampir bertubrukan dengannya itu telah kembali dengan kedua tangannya, memegang sebuah lukisan sambil dipandangnya dengan penuh perhatian. Ahang jadi terkejut, tangannya merogoh ke dalam sakunya, maka ia mengetahui gambar lukisan panorama yang dibawanya telah hilang. Maka bukan main kagetnya, ia menggebrak meja sambil berseru, "Eh, Kawini!" Mengapa pada siang hari yang terang benderang ini berani mencuri barang orang? Tanda petik. Orang itu tertawa ha hai, hai Tertampak oleh Ahang bahwa orang itu mengenakan baju panjang yang gerombongan, pada kepalanya memakai topi bertelu yang aneh bentuknya, rornannya calap ganteng seorang pemuda yang berusia 7 li atau detapan betas tahun, tetapi pada dahinya teluh tertampak 7 atau 8 lekuk yang datum, nampaknya sungguh lucu. Dengan tertawa meringis izhar kata eh. Tanda seru. Nona, hatiah dengan katamu, siapa yang mencuri barangmu lagu suara perkataannya adalah lagu lidah orang daerah utara, suaranya empuk seakan keluar dari mulutnya seorang pemudi saja. Ahang sangat gelisah, ia melompat selangkah dan merebutnya dengan tangan kanannya, ia mempersatukan kelima jarinya bagaikan senjata tombak cagak menyerang kedua metu orang itu sedang tangan kirinya ia membolak balikan pergelangan tangannya dengan demikian ia menggunakan tipu pukulan puat inaguat, menyingkap awan mengambil rembulan, ialah salah satu macam pukulan dalam ilmu silat siam kinajiu, ilmu silat tangan kosong, ia merebut lukisan yang dipegang oleh orang itu. Tetapi sama sekali tak disangka, bahwa gerakan orang itu sedemikian gesitnya ia lompat berkelit, dan dengan kesempatan itu ia telah menjamret bangku panjang untuk menutupi kepala serta mukanya. Ahang makin gelisah tercampur gustar, maka dengan terdengarnya suara gemeroncang, kedua golok liu jap tunya telah terhunus, dan sinarnya yang putih berkilau membuat orang silau matanya. Ia membalik tangannya, golok liu lap tu segera menyambar mengenai bangku panjang itu. Orang itu melepaskan bangku panjangnya sambil berseru celaka. Perampok wanita menggunakan senjata sama sekali Ahang tidak menyangka bahwa orang itu akan melepaskan tangannya dengan mendadak, karena terlampau ba. Nyak ia mengerahkan tenaganya, ia terbanting mundur ke belakang dua langkah. Sementara itu ia menatap kepada orang itu, maka dilihatnya orang itu mencemoohkannya dengan memainkan rupa mukanya sungguh membuat orang jadi jengkel bercampur merasa lucu. Karena itu Ahang berkata sahabat, lukisan itu tak akan berguna hagimu, sebaliknya bagiku sangat berharga, ku minta dengan hormat kasuka mengembalikannya orang itu mengeluarkan suara tertawanya sambil memainkan bahunya turun naik, nampaknya ia tidak sudi meluluskan permintaan Ahang. Ahang jadi tidak berdaja, dengan terpaksa ia mengejarnya pula. Di dalam rumah makan itu memang terdapat belasan tamu yang sedang makan dan minum, tetapi karena perkelahian kedua orang itu, maka kesemuanya pada lari menyingkir. Pelajar rumah makan itu bersama pemiliknya juga ketakutan. Ada pula seorang pelajar rumah makan bersembunyi di dalam lemari. Pemilik rumah makan itu tidak berani melihat dengan mengangkat kepalanya. Ia berseru, "Raja perampok wanita!" Ampunilah jiwaku tengah ribut itu, ada dua orang masuk dengan langkah lebar, yang seorang berusia kira 27 atau 28 tahun, yang seorang lagi baru berumur 20-an. Mereka berseru dengan serentak, "Mengapa kalian berkelahi yang usia mudaan?" Lidah suaranya berlidah penduduk pribumi tempat itu, yang tuaan berlidah orang daerah utara. Nampak ada orang datang, Ahang lalu menunjuk orang itu sambil berkata orang ini telah merampas sebuah lukisanku, yang berusia mudaan berkata. Oh, ada kejadian yang demikian ia berpaling kepada orang itu sambil mendamprat, es kulihat kau pun salah seorang dari kalangan Kang Ong, mengapa turun tangan men, hina, wanita orang itu meleletkan lidahnya sambil berkata, ai, hebat benar, tanda seru. Aku bernama Chu Hwa, namamu siapa? Apakah kau seorang hidung belang pemuda itu melengak lalu bertanya, mengapa aku disebut hidung belang orang itu tertawa terkekeh, lalu berkata pula. Hidung belang suka akan wanita yang berparas elok, apakah kau tidak mengetahui? Kau nampak nona ini elok rupanya, sekali masuk lalu mengatakan aku salah, Apakah kau masih terhitung orang jujur pemuda itu berubah rumen wajahnya? Pikirnya, dengan hanya mendengar dari satu pihak saja lantas menyalahkan orang, memanglah tidak benar. Maka ia tidak dapat membantah perkataan Chu Hwa dan diam saja yang usianya tuaan, nampaknya jujur polos maka ia tak dapat berkata. Setelah membungkam sekian lamanya akhirnya orang yang usianya mudaan itu berkata, saya yang rendah sis yang bernama Ban. Kalian berdua mengapa bertengkar di sini, harap memberikan penjelasan mendengar perkataan itu, Ahang menggedrukan kakinya sambil berkata, bukankah telah kukatakan tadi bahwa orang ini merampas sebuah lukisan? Aku pun tidak minta kalian mengurus soal ini, aku sendiri mempunyai rajat untuk merebut kembali setelah berkata begitu, ia merembolang balingkan kedua golok liu japtunya lalu melompat maju. Tangan kirinya menggunakan tipu pukulan swat akai aketong, bunga salju menutupi kepada, lengan kanannya menggunakan tipu pukulan lingwan hianto, kerasakti menyajikan buah to, ia menyerang dengan cepat dengan kedua goloknya. Orang itu berseru nyaring, aduh ibuku ia lantas melompat tinggi kira puluhan kaki tingginya. Tangannya diulur, menjamret kaso rumah, lain bergoyang kian kemari, kedua kakinya melurus, maka dengan segera orangnya. Bagaikan anak panah meninggalkan busurnya lompat keluar sampai di tengah jalan. Ahang berseru titik hei, bangsat, jangan lari. Setelah mana ia menenteng golok jap cunya lalu mengejarnya dari belakang, orang yang nampak keadaan itu lalu pada menyingkir. Ternyata kedua orang yang baru datang itu tidak mengenal satu pada lain. Maka Siang Ban memberi hormat kepada orang itu, sambil bertanya, kakek ini siapa dan nama apa? Aku yang rendah tiarit kuiye, jawahnya orang itu. Tia Heng kedua orang tadi tinggi sekali ilmu silatnya. Pihak mana yang salah sementara sukar diketahui jelas. Bagaimana jika kita mengejarnya dari belakang berkata Siang Ban? Rupanya tiarit kuiye berkeberatan. Siang Ban tidak puas agaknya ia berkata. Peribahasa ada mengatakan bahwa di jalan nampak hal yang tidak adil, menghunus golok untuk menolong. Tia Heng mengapa menolak Tia kuei menghela nafas. Xiang Heng tidak tahu katanya orang yang merebut lukisan itu adalah Sumoiku mendengar kata-kata Tia Rit itu, Xiang dan terkejut. Sumoiku itu sangat nakal kata Tia Rit Kwe pula aku. Aku tidak berani membuat Tia marah mendengar kata itu, Xiangmen hampir tak tertahan untuk tidak tertawa ia lalu berkata mustahil seorang laki takut kepada perempuan Hajo jalan ia lalu menarik tangan dengan paksa maka dikisahkan kedua orang yang kejar mengejar itu tidak antara lama sudah keluar dari kota kecil itu dari kejauhan telah nampak bukit Hawe Asan yang hijau dan rindang pohonnya Ahang mengerahkan segenap tenaganya tetapi orang itu tetap berada di depannya dengan jarak antara beberapa belas kaki, tak dapat dicandak. Gambar lukisan panorama itu telah diberi petunjuk oleh Tai Lek Kim Kong Oe Ye Ling semalam, di puncak gunung pada lukisan itu ada beberapa lukisan manusia yang sangat hidup dan mirip keadaan yang sebenarnya. Maka daripadanya pasti ada sesuatu rahasia yang besar, dan hal ini belum ia dapat ketahui jelas, tetapi lukisan itu telah dirampas oleh orang itu maka bagaimana mana ahang dapat membiarkannya dengan begitu saja oleh karena itu ahang mendampratnya si orang si cucika kau tidak mau berhenti nonamu tak akan berlaku sungkan lagi sambil berkata demikian ia sudah membuka sutra ungu yang ada pada bagian pinggangnya Tampaklah di dalamnya sebaris golok liu tu yang pandiangnya kira lima dim dan berjumlah kira tiga atau empat puluh buah kesemuanya berkilau menyilaukan metu cu tidak menghiraukan ancaman itu, malah ia berkata, kalau kau mempunyai kepandaian, keluarkanlah semua. Apa gunanya menggertak sadia? Tanda tanya mendengar tantangan itu, Panaslah hatinya Ahong, ia berkata, baiklah dengan ujung goloknya ia mencongkel di lem kantong sutra itu, maka dengan terdengarnya suara gemerincing beruntun tujuh buah golok liulap sudah terbangan di udara. Ahong, hergerak dengan cepatnya, kedua tangannya diangkat rentak serentak, tangan kirinya melontarkan tiga buah golok terbang tangan kanannya melontarkan empat buah, Ketujuh buah golok terbang itu melesat meluncur ke arah Chusem Hwa. Baru saja ketujuh buah golok liu hap tu itu melesat, lalu ia memindahkan goloknya pada tangan kirinya, dan tangan kanannya meraba pula bagian pinggangnya. Diambilnya pula tujuh buah golok Liu Tu ditumpuk menjadi satu di tangannya, dibalingkannya tangannya maka tujuh buah golok terbang melesat pula malah lajunya melebihi ketujuh buah golok terbang yang pertama tadi, tidak antara lama kemudian, yang dilepaskan belakangan ini telah melombai golong terbang yang pertama dan meluncur terlebih dahulu. Nampaknya Chu Sam sama sekali seakan tidak bersiaga, Golok terbang yang dilepaskan belakangan itu sudah hampir mengenai sasarannya tetapi dengan mendadak ada orang berseru di samping hatilah sumuai. Berikanlah sedikit rasa kasihan nona. Setelah mana maka orang dapat nampak bahwa ada sesosok tubuh yang dilindungi segumpal sinar murni terbang melintang dari samping. Kiranya orang itu tengah memainkan pedang panjangnya sewaktu orangnya masih berada di udara. Kembang dari permainan pedangnya itu telah memukul ketujuh buah golok Liu Tzu yang sudah hampir mengenai Chu Sam Hwa itu.